Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah mod truk terbaru ya. Ini mod truknya dari Mas Budisen. Dan untuk statusnya adalah free. Jadi bagi teman-teman yang berminat dengan truk ini bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke teman-teman, langsung aja ya kita review untuk perlampunya dulu. Ini mumpung masih sore ya. Untuk lampu hazardnya seperti ini, sen kanan dan juga sen kiri. Lampu dekat, wih, berwarna kuning ya. Lampu jauhnya sama. Terus untuk wipernya kita cek. Oke, normal ya. Bukan pintu. Oh, pintunya ini terbuka sama ini ya, ke belakang. Dan kita cek untuk ini bagian belakang lampunya. Lampu rem, lampu malam. Terus lampu mundurnya sudah menyala, sen kiri. Terus sen kanan, lampu hazard menyala semua ya. Mantap. Dan untuk interiornya seperti ini teman-teman. Wih, mantap ya. Detail banget loh ini. Apalagi untuk teksturnya itu mantap pol di sini. Jadi ini wajib dicoba ya. Dan setelah ini kita akan mengecek untuk ini. Tombol animasi. Animasi 1 2 3. Kita langsung cek saja ya, teman-teman. Untuk animasi pertama ini apa ya? Oh, lampunya, teman-teman. Oh, bisa diubah ternyata. Nah, lampunya yang tadinya berbentuk persegi panjang ini menjadi dua bulatan gitu ya. Lalu untuk animasi kedua ini apa ya? Oh, kacanya bisa dinaik turunkan ternyata, keren. Untuk animasi ketiga ini mengubah dari ini ya. Oh, muatannya ternyata, muatannya itu ini ya, nggak ada gitu, jadi kosongan. Wih, mantap ya ini. Detail loh, sampai ke bug-bugnya ini kelihatan detail gitu loh teman-teman. Tuh, mantap kan, sampai tali-talinya itu kelihatan detail gitu loh. Terus di sini ada ini CDM karoseri. Wih, mantap ya. Tuh lampunya mantap pol ini. Pokoknya kalian itu wajib coba ya untuk mod ini, karena ini satunya adalah free. Dan kita coba ya untuk jalan. Dan di sini untuk speednya standar ya, kayak truk-truk pada umumnya, jadi nggak begitu banter. Tapi buat tolling kayaknya enak ya, karena untuk suspensinya agak mentul. Jadi mungkin teman-teman yang berminat dengan mod ini bisa langsung cek linknya ada di deskripsi ya. Ngomong-ngomong, ini untuk liverynya include, jadi nanti ada livery tambahan nih kayaknya di linknya itu. Oke, mungkin cukup sekian video review singkat tentang truk ini. Biar langsung mencoba mod ini bisa langsung cek linknya ada di deskripsi ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Septian Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam musik mania.